Bang Ki. Kebetulan lu lewat. Mau beli kue saya, Mas? Kagak. Gua cuma kepikiran sama kue lu. Ngapain dipikirin, Mas? Beli aja nih, dipilih. Tadu, lu dengerin ya. Kue cucur lebih enak makan risol. Mantu nganggur mertue jadi dongkol. Oh, iya. Kue cincin dadar gulung si kembang goyang. Mantu rajin mertue jadi girang. Enak, Mas. Enakan kue saya. Cendol manis dingin. Mas Kasman. Mbak Yuni. Ya, mau kemana toh ini masih ngider aja? Lah iya, Mbak Yuni. Kalau saya kagak ngider, ntar nggak banyak beli. Mbak Yuni mau kemana ini? Saya mau beli gado-gado, Mas. Di tempatnya Mbak Surti. Lah ya iya toh, di mana lagi yang paling deket di sini kalau bukan di Mbak Surti? Ya udah, jalan. Loh, Mas Kasman mau beli gado-gado juga toh? Ya kagak Mbak Yuni, saya cuma mau ngider lagi. Oh alah. Permisi. Cendol manis dingin. Cendol manis dingin. Toprak. Cendol manis dingin. Toprak. Cendol manis dingin. Rok. Aduh man. Saya udah muter-muter kesana kemari ketemunya situ-situ juga. Bosen saya. Sama gue juga. Malahan gue udah ketemu bini lu tadi. Istri saya? Ngapain? Mau beli gado-gado di tempat Mbak Surti. Gado-gado. Pak. Minta uang. Uang buat apa? Ibu kamu udah beli gado-gado. Makan di rumah sana. Gado-gado itu buat ibu. Agak minta uang jajan ya, Pak. Udah kasih dulu sama anak aja beli-beli angkat lu. Ayo. Ih, Kak Faiz, lama banget sih. Maaf, tadi macet di jalan. Bohong banget. Kamu mau naik apa enggak? Iya. Helm. Udah. Oh ya, Dro. TV di rumah lu gambarnya udah bening semua. Saya udah enggak benerin antenanya lagi, Man. Lawong yang bening itu sinetron anak yatim. Lah untungnya istri saya itu sukanya sinetron itu. Kalau enggak bahaya, Man. Ya lu lagi antenanya. Nanti saya jatuh lagi. Ya gua tengokin lagi. Wah, seneng. Guyu. Susah sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yuni, mau beli bakso? Enggak, Mas Dedi. Saya mau beli gado-gado aja yang pedes. Oh iya, Mbak. Tak bikinin dulu ya. Cih. Oh iya, Mbak Surti. Udah tahu apa belum toh? Kalau Mbak Deno itu mau nyari tanah, lah terus Mbak Yuli mau cari rumah. Iya sih, saya juga pernah dengar begitu. Tapi kok saya ndak yakin yo kalau semua itu beneran. Nggak yakin kenapa toh yo? Lah ya iya toh. Memangnya Mas Ojak sama Mas Tisna itu udah banyak duit, po. Wah, udah siap semua. Mau ngapain? Ayo kita main badminton. Alia nggak mau main sama Ngkong lah. Kenapa? Alia mau mainnya sama teman-teman aja.